kesini Om Agus, kata di balik. Tapi orangnya belum datang. Aduh, pasti deh ngerjain aku nih. Katanya ngajakin main, tapi dia nggak datang. Aduh, mana sih Om Agus? Yaudah deh, coba aku telepon. Nah, ini dia. Mana Om Agus? Nah, ini dia Om Agus. Ih, siapa yang nelpon? Ternyata Asmi. Coba kita angkat dulu. Halo. Om, Om di mana sih Om? Katanya ngajakin main. Oh iya, lupa Asmi. Om ketiduran. Kamu di mana ini? Aku di balai Om. Om di mana? Hah? Kamu di balai? Kamu di balai mana? Om juga di balai nih. Aku di balai parkiran Om. Om di balai mana? Om juga di balai parkiran Asmi. Tapi Om lihat tidak ada kamu. Hah? Om di balai parkiran? Kagak ada Om, aku sendirian di sini. Serius Asmi? Om di balai parkiran ini lagi tiduran. Lah, aku juga di balai parkiran Om, lagi duduk ini. Om di mana sih? Hah? Dia lagi duduk. Ah. Ini mungkin dia. Mana sih Om? Om di mana? Cepetan apa? Keluar nih, ntar aku pulang nih. Iya Asmi, iya. Om Beta segera muncul di sana. Oke. Kita kerja ya. Satu, dua, tiga. Wah! Wah! Om Agus nih ngagetin aja. Guys, ternyata Om Agus di bawah. Kamu pasti kaget ya Asmi ya. Maaf ya, tadi Om Beta ketiduran di bawah. Lah Om kok bisa sih tidur di bawah? Om tadi mengantuk Asmi, makanya Om ketiduran di bawah. Kok kamu tidak lihat Om? Iya Om, aku nggak lihat. Aku langsung duduk aja di situ. Oh begitu. Iya. Tapi Om ngomong-ngomong, kita mau main apa nih Om? Kita mau main layangan Asmi. Mana layangannya Om? Kamu tunggu sini sebentar, Om ambil ya. Oke. A few inches later. Hah, ini layangan Asmi. Oh ini Om layangannya. Ayo langsung kita naikin Om. Ayo. Ayo kita naikin Asmi. Ayo. Nanti tunggu, kamu lepas di sini, lepas, lepas. Ayo. Ya ya. Ya, ya tunggu situ. Ayo Asmi lepas. Cepat lepas. Oke Om, aku lepas ya Om. Wah naik Om itu naik Om. Tuh naik Om. Wah Om naik Om tinggiin lagi Om. Ya, lagi Om. Sabar. Lagi Om. Sabar. Lagi Om tinggiin lagi Om. Okay. Sabar. Lagi, Om. Ayo Om tinggiin Om, cari musuh Om. Oke Ami, kamu sana. Iya oke Om. Aduh kah? Aduh lah. Oke. Menang ini. Iya ini, itu okay. Om, ada musuh Om, kanan Om. Oke. Okay. Oke, aduh Om. Eh asik main layangan nih, banyak musuhnya lagi nih. Pas banget nih, sini dah. Guys, ini gak asik main naikin layangan nih, gak asik main adu. Soalnya aku jago banget guys main layangan. Bakal kalah ini semuanya nih. Guys, ternyata anginnya pindah ke sono guys. Lagi naikin semua guys. Okay. Gitu, udah tiga. Asik layangan aku udah tinggi guys. Saatnya ngadu nih, liat tau layangan aku nih guys. Musuh Om, aduh Om itu Om. Iya sabar Asmi. Wah anginnya banyak banget Om. Tenang kamu tenang. Oke, ini kita pasti menang. Iya. Ayo menangin Om. Iya ini lagi bet adu. Wah putus Om. Iya bagaimana ini? Kejar Om. Oke. Ayo kejar. Yes aku menang guys. Asik menang. Nih, habis lagi nih guys, bobot lagi nih. Yah, kalah. Putus lagi lawan yang ini. Kejar. Aduh, kejar. Woi, itu layangan aku itu. Woi, layangan aku itu. Itu tuh. Layangan aku itu, woi. Woi, layangan aku. Aduh, kayaknya aku
harus buru-buru nih. Perut aku sakit. Aduh, buru-buru pulang ah, buru-buru pulang. Oke. Aduh, sakit. Awan sih. Bagus. Yeay, dapet layangan. Kenapa tuh dia? Aduh, kayaknya aku nabrak orang deh. Ah, buru amat deh. Aduh, aku sakit perut. Ah, ntar aja, aku sakit perut banget ini. Om Agus bangun Om, ya berdarah lagi, Om bangun, Om Agus bangun, Om. Apa ini kenapa? Tadi keserempet sepeda listrik, aduh, Om bangun, Om. Wah, jangan-jangan gara-gara aku dorong tadi. Ayo kita mulai, kita ngomong lagi sedikit. Wah, aku di mana ini? Kok sepi ya? Coba aku kesana. Lah, kok tiba-tiba aku di sini ya? Perasaan tadi aku ada di lapangan. Kenapa ada di sini sih ya? Aneh banget ya. Coba aku kesana lah, cari teman-teman. Aduh, semoga orang yang aku tabrak tadi nggak kenapa-napa. Kok badan aku merinding ya? Perasaan tadi aku kayak nabrak orang. Aduh, gimana nih ya guys? Kayaknya apa bener aku mati? Kok feeling aku gak enak ya guys? Aduh. Ah, coba aku pegang batu ini. Loh, ku tembus. Gimana nih guys? Sebenarnya aku kenapa sih ya guys? Kok aku tidak bisa menyentuh benda? Itu lagi nangis tuh. Iya, kayaknya itu hantu baru ya. Iya, Hitam. Hantu! Guys, ada hantu, guys! Hantu! Kenapa itu dia putih? Masa dia takut lihat kita? Iya, Hitam. Masa hantu takut lihat hantu ya? Iya, aneh banget ya putih. Tahu tuh. Hitam, kita deketin yuk. Kita tanya, dia takut kenapa? Ayo putih, kita tanya dia. Ah, muradu. Ampun hantu, ampun, jaga aku. Ampun hantu, ampun. Kamu kenapa sih? Kok takut sama hantu? Kan kamu sendiri hantu. Iya. Ah iya, gak takut hantu. Mana ada sih orang yang gak takut hantu. Sadar diri, kamu juga hantu. Iya, kamu tuh hantu. Hah? Beta hantu? Tidak mungkin, beta tuh manusia. Kamu itu hantu, pasti kamu baru mati ya. Makanya kamu gak sadar kalau kamu itu hantu. Iya, betul tuh. Biasanya baru mati kalau gak tahu bahwa dia itu hantu. Oh, masa sih? Kalau beta hantu, masa beta udah mati ya? Bisik banget sih, cengeng banget, diem. Hantu kok cengeng dasar, hantu cengeng. Tahu, muka doang serem, tapi cengeng. Udah, gak ada gunanya kamu nangis. Itu gak merubah kenyataan kalau kamu itu hantu. Tahu, nangis mulu. Emang kalau kamu nangis, kamu bisa jadi manusia lagi? Masa iya sih, beta udah jadi hantu. Aduh, terus beta bagaimana ini? Udah, diam. Daripada kamu nangis, mending kamu hibur kita. Iya, kamu hibur kita. Karena kita udah lama gak dapet hiburan. Iya, kamu kan baru mati. Hibur kita dong. Hibur bagaimana? Ini kan beta lagi sadi.
Gimana ke caranya? Masa nggak tahu? Tahu nih, gimana ke caranya? Ya udah, Beta kasih pantun aja buat kalian, bagaimana? Wah, boleh juga tuh pantun. Oke deh. Nah, ini dia pantun buat kalian. Makan kentang di pinggir kali. Cakep. Ada datang harimau, ada yang lari. Wah, kentangnya ketinggalan. Maksudnya apaan sih, guys? Tahu, aneh pantunnya. Coba sekali lagi. Oke, ada guru depan murid-murid. Gurunya keren banget, ternyata gurunya lebih keren. Cakep. Gimana, guys? Bagus kah pantun aku? Pantun kamu. Hai guys, ngomong-ngomong aku mau nanya nih sama kalian. Oh, mau nanya? Nanya apa? Iya, mau nanya. Gimana caranya menjadi hantu yang baik dan benar? Cara jadi hantu yang baik? Gimana ya? Item, kamu tahu? Hantu yang baik? Perasaan hantu gak ada yang baik deh. Iya sih, hantu gak ada yang baik, apalagi yang benar. Bukan seperti itu maksud aku. Maksud aku bagaimana cara jadi hantu yang benar. Apa sih hantu yang benar? Maksud kamu kebiasaan hantu gitu? Iya betul, itu. Maksud aku apa yang biasa dilakukan hantu? Kalau kita sih biasanya ketawa. Hah? Ketawa seperti apa? Udah deh gitu. Hah? Jadi kalian setiap hari hanya tertawa saja? Iya, kita setiap hari ketawa sama nongkrong. Oh, jadi setiap hari kalian hanya tertawa dan nongkrong. Hah, enak ya jadi kalian. Tidak seperti manusia. Ada sedih, ketawa, senang, segala-galanya. Oh, mungkin karena kita udah gak tahu lagi apa yang bersedihin dan digalau. Oh, begitu toh. Ya, ya iyalah, kan hantu gak punya pikiran sama perasaan. Tapi ngomong-ngomong, kalian tidak bosan itu? Tertawa terus setiap hari seperti orang gila? Bosan sih. Terus kalau kalian bosan, kalian ngapain? Kalau kita bosan, ya kita gangguin manusia lah. Iya, kita gangguin dan godain manusia. Oh begitu, kalau begitu ajarin aku gangguin manusia dong. Boleh, nanti kita ajarin cara gangguin manusia. Asik, jangan gangguin manusia. Tapi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa ya guys, tonton aku gangguin manusia. Ayo kita menghilang. Ya. Mana sih ini Aldi? Lama banget. Guys, tadi Aldi ngajakin aku. Katanya dia punya rencana untuk berbuat kejahatan. Tapi kejahatan apa ya? Jadi penasaran nih, tapi Aldinya lama. Mana sih Aldi? Wah, itu dia Inu, situ Wah, ngapain Inu? Nungguin kamu lah, lama banget. Oh, nungguin aku ya Inu? Aku lupa, tapi emang kita mau ngapain ya Inu? Wah, kok kamu nanya aku nih? Terus aku nanya siapa? Maaf Inu. Coba diingat-ingat dulu, aku udah jauh-jauh juga datang ke sini. Tadi katanya kamu punya rencana. Punya rencana? Rencana apaan Inu? Ya mana aku tahu, ya makanya kamu inget-inget Aldi. Oh gitu, no. Oke, aku inget-inget dulu ya. Wah, iya Nu. Apaan nih rencananya? Gak inget, Nu. No. Oh, Aldi gak jelas, gimana sih? Terus gimana Nu, aku udah berusaha, tapi aku gak inget-inget. Ah gimana sih Aldi? Yaudah kita seperti biasa aja di. Wah udah bagus tuh Nu. Seperti biasa aja kita. Tapi itu biasanya ngapain ya? Aduh Aldi. Aduh kenapa sih orang? Aduh aku lupa Nu, bener Nu. Aku gak ingat. Biasanya di, kita itu curanmor. Apaan tuh nih curanmor? Baru dengar. Wah guys, Aldi parah banget nih. Di, curanmor itu pencurian kendaraan bermotor. Oh, maling motor, Nu. Iya, curanmor namanya Aldi. Ah, kamu ribut bilang aja maling motor. Apa curanmor. Ah, udah, enggak usah banyak ngomong. Udah ya kita beraksi ayo. Ayo. Here we go. Tapi kalau kita curi ban motornya dong, termasuk curanmor enggak, Nu? Ya enggak. Tapi
kan itu kan barangnya dari motor lu. Astra, kamu lihat di. Bener lu. Bodoh amat. La 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 la. La 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 la. Lah, kenapa ini? Kok mati sih? Mati kenapa ya sepeda listrik aku? Wah, ternyata baterainya habis, guys. Aduh, gimana nih? Mana digoes berat lagi. Aduh, sepi lagi gak ada orang. Apa aku tinggalin aja ya? Nanti aku ambil lagi. Hah, ngerepotin nih. Yaudah deh, aku tinggal aja. Nanti aku ambil lagi. Oke. Di, ayo nih, buru. Ya, tunggu. Asya mau dicuri. Mana? Ya, cari dulu dah. Ya, mana? Ini ibu putih. Apaan sih? Ada polisi, ada apaan? Ada apaan? Ada apaan? Itu deh, di situ ada itu. Ada itu. Udah apaan sih, Nuh? Yang jelas apa, Nuh? Itu di, ada mangsa. Mangsa. Tapi kita ngapain ngumpet, Nuh? Kalau ada mangsa. Ya biar nggak kelihatan orang nih, ngumpet dulu kita. Mantau, Nuh. Maksudnya mantau. Iya, mantau. Bilang dong mantau. Jangan bilang yang ngumpet, kalau ngumpet gimana jurinya? Oh iya ya. Wah, sepi nih. Iya Nuh, sepi Nuh. Wah, ini kesempatan nih, saatnya kita beraksi. Iya Nuh, saatnya kita beraksi Nuh. Ayo, 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 sini ngumpet, ngumpet, ngumpet. Ngapain lo sini sih Nuh? Ya siapa tahu ada CCTV nih. Sini nih, ngumpet nih. Ini udah ngumpet. Nggak, sini. Wah, kayaknya aman ini. Ya, Nuh, kayaknya sih aman. Guys, ini kita di mana, guys? Ini itu adalah markas kita berdua. Iya, ini tuh markas kita. Di mana sih, guys, markasnya? Itu, di pohon itu tuh. Oh, di pohon itu. Iya, itu rumah kita. Oh, begitu. Oh, ini rumah kalian ya? Apaan sih, Putih? Ada apa sih? Itu siapa ayo, ya? Ayo, oh, iya ya, itu siapa ya? Mencurigakan banget ya? Wah, jangan-jangan mereka mau ngusir kita dari rumah kita, guys. Ah, masa iya sih, Putih? Iya sih, masa iya? Itu buktinya mereka ngapain di situ mencurigakan banget. Wah, kalau gitu kita harus kasih pelajaran, Putih. Wah, ide bagus tuh, Hitam. Sekalian kita ngajarin hantu baru ini. Iya tuh, Putih. Yaudah yuk, kita kerjain mereka. Ayo, 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 ayo. Ayo, beraksi, Nung, beraksi. Ayo, kita beraksi. Udah aman ini. Udah aman. Ya udah, ayo. Ayo, jangan. Ayo. Ya, kita kerjain. Kamu dulu ya. Mana kerjainnya? Ayo dulu, ayo. Tunggu. Kenapa? Kok tunggu? Katanya suruh pukul palanya. Kamu gak bisa mukul dia langsung pakai tangan kita. Iya, karena hantu gak bisa bersentuhan sama manusia. Soalnya kalau kita sentuh dia, tenaga kita terkuras. Iya, nanti kita akan melemah. Oh, begitu. Terus gimana aku mukulnya, guys? Gampang, pakai ini aja. Wah, itu apaan, guys? Ini tuh martil dari Raja Neraka. Iya. Wow. Kalau pakai ini, kita bisa pukul mereka. Iya, kalau kita pukul mereka pakai ini, tenaga kita nggak akan terkuras. Jadi ya, langsung kita pukul aja mereka. Ini nih, kamu pukul. Satu, dua, tiga. Kamu sih, Nuh. Kamu bilangnya aman-aman, Nuh. Jarang kamu. Ini kamu deh, aduh. Guys, lihat guys, Nuh. Mukaku pada bonyok, guys. Gara-gara dipukulin. Aduh, lihat nih, guys. Mukaku bonyok nih, guys. Aduh. Aduh,
Kita harus balas nih, Nu. Nggak terima kita dipukul kayak gini. Sama nih, aku juga nih. Tapi kita harus balasnya kayak gimana, Di? Ya gimana kayak, Nu? Pokoknya kita harus balas mana ya, kan, Nu? Kalau aku punya bom juga, aku bom tuh mereka. Ide apaan, Di? Tadi kamu barusan bilang apa? Jadi bilang apa sih? Aku lupa. Hah? Tadi aku bilang, aku pengen bom. Wah, itu dia, Nu. Kita bom aja mereka. Hah? Kita bom? Emang kamu punya bom, Di? Ya punya lah. Ali gitu lah. Udah, Di. Ambil aja, Di. Bomnya, Di. Yaudah, Nu. Aku ambil dulu ya. Iya. Iya, Di. Guys, Aldi serem juga ya nyimpen bom di rumahnya. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting aku bisa balas perbuatan mereka. 15 minutes later. Aduh, pakai copot lagi nih perban. Ini anu bom aku, Nu. Hah, ini di bom kamu, Di? Iya, keren kan bom aku? Di, kamu yakin nih ini bisa meledak? Gak bisa, Nu. Kalau kita bom mereka, mereka bahan musnah, Nu. Wah, bener juga ya, Di. Gak ada yang selamat kalau di bom. Ya. Betul, Nu. Ayo kita berangkat, Nu. Kita balas perbuatan mereka, Nu. Ayo, Di. Let's go. Kalian ngapain sih berdua? Kita lagi ngisi tenaga. Ah, ngisi tenaga? Lah kok meluk pohon? Iya, kita kan mengambil tenaga alam. Iya. Guys, ikutin dong, aku juga mau ngisi tenaga. Enggak, guys, aku kan juga mau ngisi tenaga. Ikut. Mana nih? Ayo nih, cepetan nih. Wah, jadi mana nih? Gitu deh. Cepet. Itu mereka nih, lagi pelukan sama pohon. Lagi ngapain ya? Lagi pelukan sama pohon. Ya ngapain pelukan? Ya gak tahu. Ya elah, ikutan apa ikutan? Gak. Ayo ini mana? Ini lempar. Lempar? Ya udah, lempar dah. Oh, dua. Di sana. Ikutan apa ikutan? Gak. Ih, berit banget nih. Apaan ya, guys? Jadi kebakar kita. Iya, siapa yang lempar bom nih? Iya, jadi kebakar kan rumah kita. Yes, meledak nih. Yes, musnah. Iya, Nu, mereka pasti musnah nih. Kebakar ada nih yang selamat dari bom. Iya, nggak mungkin ada yang bisa selamat dari bom. Berarti kita menang nih, kita berhasil balas dendam. Iya, Nu. Wah, kebakar rumah kalian gimana nih? Lempar bom ya? Tahu nih, akan kita balas nih. Dia masalah bom kan? Iya. Coba, kita cari sambil lempar. Pasti ada di dekat sini nih. Wah, kayaknya itu tuh. Iya, tuh. Dia udah tahu. Wah, iya tuh kayak itu. Wah, harus dikasih pelajaran nih. Iya, ini bom kita ya. Ayo, mana martir kita? Biar kita pukulin dia. Ayo. Kita berhasil deh. Mereka belum tahu kalau kita belum. Mereka tahu. Yaudah yuk, kita serang mereka. Dia pakai kapok. Iya, satu, dua, tiga. Aldi mana sih ini? Udah pala aku bonyok, dia belum datang lagi. Aduh, ini semua gara-gara Aldi nih ngajakin aku buat kejahatan. Aduh, ini. Gara-gara Aldi ini semuanya. Aduh.
sama kali aku juga. Cuma kamu doang yang sakit palanya. Gimana nih, Nu? Masih kita jadi banyak gini, Nu? Iya, ini kan gara-gara kamu ngajakin aku berbuat kejahatan. Jadi begini deh. Lah, kok? Kan kamu yang ngasih ide. Buat ngapain curangmu. Tapi kan kamu duluan yang ngajakin berbuat kejahatan, Di. Ini gara-gara kamu nih, Di. Bisa salah-salah. Sekarang kita pikirin gimana caranya kita membalas mereka, Nu. Iya, Di. Tapi gimana caranya, Di? Mereka kan hantu, Di. Aduh. Iya juga sih, Nu. Gimana caranya ya? Iya, Di. Gimana ya, Di? Caranya, Di. Ini semua gara-gara Aldi. Jadi sakit tempel aku. Kamu juga. Gara-gara kamu. Guys, hari ini Polisi Agus mau patroli nih, guys. Demi menjaga lingkungan sekitar. Yuk, ikutin Om Agus patroli, yuk. La 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 patroli la 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 la. Wah, kenapa anak itu? Kok kelihatannya babak belur ya? Coba polisi aku samperin ah. La 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 la. Aduh, aduh. La 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 la. Halo, selamat siang. Saya Polisi Agus. Hari ini kenapa babak belur ya? Gimana ini? Enggak tahu udah ngomongin sini ngomong-ngomong. Bapak nanya kita, Pak. Iyalah, Bapak tanya kalian. Emang siapa lagi yang babak belur sini selain kalian? Oh, gitu, Pak. Tapi kalau kita kasih tahu, Bapak enggak nangkap kita kan? Ya, Pak, enggak ditangkap kan, Pak? Enggak ditangkap. Gimana Bapak mau nangkap kalau Bapak tidak tahu apa yang kalian perbuat? Oh gitu, Pak. Berarti Bapak harus tahu dulu ya? Iyalah, Pak Polisi harus tahu dulu permasalahannya. Sebenarnya, Pak, kita... Sudah! Diam! Sebenarnya Bapak tahu permasalahannya. Jadi Bapak tahu, Pak, permasalahan kita? Iya, Pak. Ya, jadi Bapak tahu. Jangan ditangkap, Bapak. Please, Pak. Jangan ditangkap, Pak. Iya, Pak. Jangan ditangkap, ya, iya, Pak. Iyalah, Bapak tahu. Anak muda zaman sekarang pasti kerjaannya tawuran, kan? Kan? Tawuran. Ya, ha? Iya, kan? Tawuran kan? Kan? Iya, iya, Pak, iya, Pak, iya, tawuran, Pak. Iya, tawuran, Pak. Iya, Pak. Tawuran, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalian tawuran sama anak mana? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Gimana sih, Pak? Oh, iya, suara, Pak. Oh, suara, Pak. Iya, suara. Gimana sih, anak-anak? Gak jelas nih. Yaudah, kalau begitu, nanti Bapak bantuin kalian gimana? Kita samperin dia. Bener, Pak. Bapak pengen tolongin kita. Iya, Pak. Iya, Polisi Beta kan baik hati. Wah, makasih ya, Pak. Baik banget deh. Iya, Pak, bawa baik banget deh. Yaudah, ayo kita samperin sekarang. Bener, Pak, samperin sekarang. Iya, sekarang, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, naik, naik, naik. Oke, Pak. Hey, here we go. jangan diri, Pak. Oh, iya, ayo, Pak, siap, siap, siap. Ayo, Pak, aduh, Pak, yang bener, Pak. Aduh, Pak. Jangan bikin celaka, Pak. Nanti jatuh, Pak. Mana kemana nih? Ini mah tempat yang tadi yang kalian naik. Enggak, Pak, beda, Pak, beda, Pak, beda. Lah, ini mah apa yang beda? Ini mah tempat yang tadi juga. Beda, Pak. Tadi tuh kita naik dari sini nih. Nuh, coba geser, Nuh. Nah, di sini. Lah, di sini, Pak, tadi kita naik. Iya, Pak. Ya ampun, kirain di mana tempatnya? Cuman dari sini doang. Kalian ngerjain Bapak ya? Wah, siapa yang ngerjain Bapak sih? Kan Bapak yang suruh kita naik. Iya, Pak. Kan kita nggak bilang tempatnya jauh, Pak. Tapi Bapak suruh kita naik sepeda listrik. Ya udah kita naik. Iya, Pak. Udah kita naik aja. Ah, gitu ya? Ini Bapak yang salah ya? Iyalah, Bapak yang salah. Yaudah. Sekarang, di mana orang yang mukulin kalian? Hah? Orang, Pak?
Emang kita bilang kalau yang mukulin itu orang? Lah, terus kalau bukan orang siapa? Yang mukulin kita tuh hantu, Pak. Ya kan, Di? Iya, Pak. Yang mukulin kita itu hantu, Pak. Rubennya sih. Udah pakai. Ah, masa iya hantu? Kalian jangan ngarang deh. Ih, si Bapak gak percaya nih. Tahu nih, gak percaya banget. Wah, jangan-jangan kalian geger otak nih. Mana ada hantu zaman sekarang? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Kalau gak percaya, tungguin aja di sini, Pak. Kalau gak percaya, tungguin aja, Pak. Oke, Bapak tungguin ya. Iya, okay. Tungguin. Tapi, awas ya sampai kalian bohong. Kalian, Bapak tangkap. Iya, Pak. Tangkap aja kalau gak percaya. Puas aku guys, habis mukulin anak-anak kemarin. Rasain mereka. Itu kayak mereka itu. Kok mereka di situ ya? Wah, nggak ada kapoknya mereka. Harus kasih pelajaran lagi nih. Wah, mana mau polisi lagi? Ah, udah nggak masalah. Aku kan hantu, ngapain takut sama polisi ya? Aduh, masih tuh hantu. Dateng, mau lah, mau banget nih. Aduh, Di, kok kamu mukul aku sih? Kan sakit. Lah, siapa yang mukul kamu? Bohong banget ya. Di, kamu. Aduh, kamu mukul aku juga ya? Taga. Bohong. Besar. Kalian berdua kenapa sih? Rame amat berdua aja. Mana hantunya? Ini Pak, pala saya ada yang pukul. Ini Pak, pala aku juga ada yang mukul, Pak. Siapa yang mukul? Masa ya hantu? Bapak kan gak percaya sama hantu. Ih, Bapak nih, gak percaya banget sih kalau ada hantu. Tahu nih. Dari situ, gak percaya sama ada hantu. Ah, aku rasukin dia. Aku harus kasih pelajaran. Masa guys, gak ada siapa-siapa ada yang mukul. Orang hantu yang gak ada. Biar rasa gue masukin. Mana martil aku? Ini dia martil aku. Ngapa tuh ke polisi? Kok ketawa-tawa sendirian? Iya nih, jadi serem. Aneh banget ya? Iya. Dasar polisi nih, gak percaya mantu. Polisi, masa gak percaya mantu? Malah gak buku badan sendiri. Aduh. Tuh Pak Polisi kenapa lu? Jangan, disuruh kan lu? Iya. Jangan biar banyak dia. Rasakan serangan pamukasku. Aduh, kenapa? Kepala aku sakit sih, aduh. Kayaknya aku mau pincar guys. Lalu, Pak Polisinya, kutu dah lu, nyembelin lu. Gimana, kabur aja nih, daripada kita salah. Oh iya, lu, kabur. Eh, kabur, lu, daripada salah. Aduh. Kasihan tuh polisi, hantu kok dilawan.